Lu sampai mana bawa motor? Dieng. Oh. Hah, bunyi tuh. Dieng. Sampai Dieng. Sendirian. Sendirian, pertama sendirian. Itu galau, galau. Galau. Oh, kalau galau emang enggak berasa, Pak Sur. Jalan aja tiba-tiba. Naik motor. Iya, maksud gua jalan gitu naik motor kalau diem doang lah kan belum time zone namanya. Time zone. Magnetik, magnetik. Magnetik sampai dia. Magnetik. Motor metik maksudnya, Ika. Lu tahu enggak? Tahu. Lu aku bisa naik motor metik. Bisa. Ayo ke Dieng. Lah, ayo ke Dieng, saya ajakin ke Jatinegara lu. Berapa jam? 12 jam sama ngaso. Ngaso. Tidur dulu. Enggak lah, masa tidur? Enggak, maksud gua berhenti ngaso tuh tidur dulu apa enggak? Nyender aja di pom bensin. Oh. Mas start jam berapa? Enggak boleh, Boah. Emang kenapa? Bawa motor itu maksimal 2 jam, 3 jam harus berhenti. Gua 4 jam berhenti, 4 jam berhenti. Oh, kelamaan, kelamaan. Kelamaan ya? 2-3 jam harus berhenti. Emang kenapa? Karena kalau kita lagi naik motor, itu oksigennya dikit. Apalagi lu pakai helm, apalagi ketutup. Berarti harus bak belum pakai oksigen. Hah? Itu, itu namanya scuba diving. Ngapain lu bawa motor begitu-begitu? Angin kan lewat, nggak diem. Jadi yang kehirup lama-lama oksigennya tipis. Itu yang bikin jadi ngantuk, itu yang bikin jadi nggak fokus. Ya. Wah, ibadah gue kalau naik motor suka merem gitu. Bahaya banget, ngantuk. Ya, lu paksain.